Hai, selamat malam. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara transfer di Mandiri Internet Business. Ya, pertama-tama kita masuk ke situsnya dulu. www.bankmandiri.co.id. Yang akan saya coba ini adalah user yang memiliki dua user, yaitu maker dan approver dengan user terpisah. Jadi untuk melakukan transaksinya kita harus login log off. Mungkin akan mudah kalau dilakukan oleh dua orang, cuman karena ini saya lakukan sendiri, jadi saya harus login log off pada gadget yang sama. Pertama-tama klik login, klik Mandiri Internet Business. Setelah itu kita masukkan company ID-nya. Oke, 15382. Oke. Usernya di sini saya pakai maker. Kemudian masukkan password. Nah, di sini saya sudah masuk ke menu utamanya. Jadi sebelum transaksi, ini kita harus daftarkan nomor rekeningnya dulu. Cara daftarkan rekeningnya, klik transfer, klik penerima khusus. Nah, di sini saya akan coba transfer sesama Mandiri. Kalau beda bank tinggal klik yang ini. Ini kita coba yang sesama Mandiri ya. Sesama Mandiri kita tidak perlu klik apa-apa karena dia sudah posisinya di antar rekening Mandiri. Jadi kita langsung klik tambah di sini. Setelah itu kita masukkan deh nomor rekeningnya berapa. Di sini saya masukkan nomor rekeningnya. Klik konfirmasi. Setelah klik konfirmasi, kita cek dulu apakah namanya sudah sesuai. Nah, setelah itu kita klik simpan. Klik OK. Hasil ini sedang menunggu persetujuan. Jadi setelah nomor rekeningnya disimpan, itu belum langsung masuk pada daftar tujuan transfer. Jadi kita harus approve dulu. Ini menu maker, kita log off dulu ke user approver. Ini kita log off ya, kemudian kita login ke user approver. Masukin passwordnya. Oke, kita sudah ada di menu approver nih, di user approver. Untuk approve-nya tinggal klik verifikasi, klik di sini. Nih, tulisan warna biru. Kosongkan untuk menampilkan semua, itu artinya kita nggak usah ngisi apapun, langsung cari sebelah kanan bawah. Tadi abaikan yang sebelumnya ya, kita mau approve yang barusan disimpan aja. Nih, yang atas nama Muhammad Turmudi, nomor rekeningnya sekian, dilakukan oleh maker. Klik setuju. Setelah itu, kita masukkan nomor tokennya. Kita siapkan token atau key Mandiri. Sebentar. Oke. Saya masukkan tokennya dulu ya. Di token itu klik apply 1. Jadi masukkan angka 1 pada fisik token. Nah, nomor ini kita masukkan di tokennya.
20592069. Oke, kemudian kita masukkan nomor respon 82985814. Setelah itu klik setuju, klik OK. Nah, daftarkan rekening sudah selesai. Kemudian kita log off dari user approver, login ke maker. Sekarang kita sudah log off, sekarang login ke makernya. AB15382 user maker. Masukkan password. Oke, step masukkan nomor rekening sudah selesai. Sekarang kita mau transfer untuk jumlah nominal uang yang akan kita kirimkan. Caranya klik transfer. Klik transfer antar rekening mandiri. Lintas mata uang dicentang tidak. Jumlahnya kita coba Rp1.000. Untuk masukkan nomor rekeningnya ini ya. Kita klik pencarian. Nah, ini ada beberapa nomor rekening yang sudah saya simpan sebelum-sebelumnya. Kalau sudah banyak seperti ini, kita ambil yang tadi aja yang baru sudah disimpan. Turmudi ya namanya. Nah, ini Mas diklik aja nomor rekeningnya. Deskripsi ini bisa ditulis tes. Waktu pelaksanaannya ini sekarang, nggak usah diganti-ganti. Notifikasi nggak usah dirubah, tidak pun nggak apa-apa. Setelah itu klik konfirmasi. Nominal harus diisi dengan format uang. Oh, ternyata saya ada kesalahan, ada tanda bacanya nih. Saya hapus. Nah, sudah. Konfirmasi. Nah, ini kayak verifikasi apakah benar akan transfer ke sekian. Karena nomor rekening ini jumlahnya Rp1.000. Kalau sudah sesuai, klik simpan. Jadi di maker ini hanya nyimpan-nyimpan aja. Setelah disimpan, kita harus minta persetujuan dari approver. Maker sudah selesai untuk menyimpan data. Sekarang kita log off, login ke approvernya. Masukin company ID. Masuk ke approver ya sekarang untuk meng-approve. Sama seperti langkah saat meng-approve daftar tujuan transfer. Caranya diverifikasi, ini klik di sini. Langsung cari. Nah, ini tadi sudah disimpan ya Rp1.000. Atas nama Turmudi, bisa dicentang, bisa juga diklik nomor referensinya kalau ada ini. Lebih mudah biar layarnya lebih besar. Klik nomor referensinya. Oke, dicek kalau sudah sesuai, baru kita siapkan token. Fisik tokennya disiapkan. Pencet merah-merah di token, terus masukkan PIN token ya. Pada token, apply 1 sesuai instruksi yang ada di sini. Nih, apply 1 di sini. Masukkan nomor challenge ini pada token. Kemudian masukkan nomor responnya di sini. Sebentar. 28006030. Oke, kemudian klik setuju. Klik OK untuk menyetujui. Tara, hasil in-house telah berhasil disetujui. Kalau mau dijadikan bukti transfer, ini bisa langsung dicetak, kemudian langsung di-print. Untuk memastikan dananya keluar, dicek informasi rekening, mutasi rekening.
tanggal awal, tanggal akhirnya dipilih, kemudian klik tampilkan. Nah, uang seribunya sudah masuk ke rekening atas nama Muhammad Turmudi dengan berita tes. Sekian untuk tutorial cara transfer dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat malam.